cara. Nossa. Usar adicionalmente. Mana gimana? Ini saya telurnya ada tiga. Walaupun dia setiap hari berhubungan badan, yang jadi. Aduh. Ampun. Pengen lepas lah. Apanya patah itu ntar kan kamu tuh. Lemes. Aduh. Jangan takut kau. Ini saya perkenalkan ramuan ala message Sunda. Ini ramuannya. Sunda mana itu, Bang? Sunda Bandung. Okay. Ini ramuannya bawang merah, minyak goreng sama GPU. GPU. Tradisional message. Mana GPU-nya? Mana GPU-nya? Nah, ini GPU-nya ini. Nah, GPU. Ini temanku katanya lagi sakit. Sakit apa, Bang? Bang, gue sih lagi pegal-pegal ini. Ya. Nah, mungkin efek jalan mungkin tadi jadi cepat apa mungkin masuk angin. Apa gimana? Tergantung kita enggak tahu penyakitnya karena kita sendiri yang merasakan, jadi bisa tanya langsung dengan orang yang. Kalau masuk angin itu harus gimana? Kalau masuk angin ini nih. Hmm? Kalau dalam bahasa Sunda itu ambil walikatnya. Oh, walikat besarnya. Wah, ada urat besarnya kan di situ. Nah, tato itu. Ini tato, tatonya dia ini. Ini tatonya pada urut-urut nggak betul, mendingan urut sama teman saja. Kalau daerah sini banyak message-message ya plus-plus, bahaya. Jadi apanya ini yang dipijat? Ini walikatnya, urat-uratnya. Nggak ada operasi kan? Nggak, paling dijahit. Ini dia encok ini. Ini kalau mijit seperti ini ada jampi-jampinya. Ya. Kalau kita nggak tahu urat besarnya apa penyakitnya, ini bisa salah urat. Nanti dia nggak bisa gerak lagi, tangan tambah bahaya, sakit. Jadi tambah sakit. Wah. Tangan masuk. Nah. Sudah, kalau sembunyi saja jangan lupa. Diurut sama handphone. Hey, ini pinggangmu ini. Oh, jangan di situ. Jangan, ini jangan. Pinggangmu udah ada batunya ini, batu pinggangnya ini. Ini harus banyak minum air putih, bro. Kenapa penyakitnya, Bang? Ini pinggangnya ternyata udah rapuh. Woi, bahaya. Kebanyakan apa itu? Kebanyakan goyang rumah. Bahaya ini. Serius ini ya, ada batunya ini. Serius. Kau ceklah sama dokter kalau enggak percaya. Ginjal kah? Bukan batu ginjal. Cuman kan kalau yang namanya pinggang, kita terlalu lama duduk atau terlalu lama berdiri kerja capek-capek gitu, minum kurang. Nah, itu bisa terjadi. Ya bisa juga dari segi minuman, kayak gitu. Faktor usia pengaruh, Bang? Kurang olahraga juga bisa. Ini udah ada batunya ini. Jadi cara minum, banyakin minum, olahraga yang cukup. Itu selamat tahun dia lepas sendiri. Osteoporosis? Hah? Osteoporosis. Kalau osteoporosis itu di kaki, bro. Bukan di pinggang. Kita harus tahu yang namanya osteoporosis, kalau misalkan kita taruh di pinggang itu kita nggak akan bisa berdiri. Kalau di batang? Ya? Kalau di batang itu nggak akan bisa berdiri juga, lumpuh selamanya. Apa yang Anda rasakan, Pak Gusti? Ya, yang saya rasakan ini ya sakit-sakit enak sih,
ya bukan sakit enak bagaimananya ya. Ah, memang terasa enak. Iya, tadinya memang agak terasa sakit, sekarang sudah agak mendingan. Jadi mungkin insya Allah nanti kalau sudah selesai mungkin sudah. Jadi tarifnya ini berapa? Enggak ada tarif. Saya lillahi ta'ala. Yang namanya teman sama teman kan? Ya. Masa harus ditarif? Ya, enggak ada lah. Tidak nyari pengertian lah. Enggak ada kata pengertian. Yang namanya teman itu saling menolong itu harus. Apalagi kita satu rumah, satu rusun. Satu tempat makan, satu tempat berak. Nah, enggak pakai ilmu ini. Ya itulah. Yang namanya percaya saya Nabi bilang ini bilang ada anu di rukun. Yang namanya mijit itu kalau kita enggak tahu di mana letak muratnya, jadi, murat nomor dengan, berapa. Enggak akan sembuh, malah tambah sakit nantinya. Kalau masalah jampi-jampi hanya saya sama yang kuasa aja yang tahu. Bisa mijat orang ini kah? Orang yang tidak laki-laki kah? Kalau barang-barang laki-laki kayaknya tidak ya, itu rahasia pribadi. Cukup pribadi saya yang gunakan. Terima kasih. Saya punya pengalaman. Saya punya kapten. Dulu punya teman kapten. Dia sudah 4 kali menikah. Tapi tidak dikaruniai seorang anak satupun dari keempat orang itu. Dia minta solusi, gimana caranya pengen punya anak. Saya cuma pijit aja. Ditarik. Selama 3 kali. Apanya dipijit? Bagian sini. Bagian kaki. Bagian kaki sebelah sini. Gini. Sama bagian paha sebelah sini. Alhamdulillah sekarang anaknya sudah 2. Alhamdulillah. Boleh dicek. Kau diam. Jangan banyak tingkah kau. Diam. Ini saya coba. Tidak lah. Nanti dikerok kah? Gak usah ini. Ini masuk angin biasa saja. Gimana Gusti? Apa yang Anda rasakan? Nanti dipotong-potong. Gimana? Ini sel telurnya ada 3. Sel telurnya dia ada 3. Walaupun dia setiap hari berhubungan badan, yang jadi cuma bisa 3. Si, kau telurnya ada 3. Cari aja. Cak. Di tengah kan 3 berbadi. Ah, aduh. Ampun. Jika lah kau tanganmu masuk. Nah, kayak gitu. Nah.
masuk satu. Awas ini kau. Kulitnya lepas lah. Apanya patah itu ntar kaki kamu tuh. Itu patah apa itu? Apanya ini? Apanya ini? Ini dia diambil apanya ini? Gue betulin aja, biar ini. Biar dia sedikitnya. Ya, yang namanya umur kita itu walaupun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun, atau 70 tahun pun mau kerasa sakit ya, kayak gini. Namanya hidup kurang berolahraga kan. Apalagi kita sebagai pelaut. Ini terapi apa ini? Biar dia nggak insomnia. Biar dia... Colok matanya? Ya, nggak lah. Mikirin apa? Hah? Mikirin apa? Jangan ikut. Lembek aja lembek. Lembek. Tunggu. Lembek, jangan kau. Lembek. Lemas. Kau nanti sakit. Lemas. Tidak bisa. Lemas. Aduh. Mas, jangan, diam. Awas mata. Diam. Enggak, diam. Lurus ini, lurus. Lemas. Jangan takut kau. Aduh. Diam kau. Jadi gimana bang, strategi cepat bang? Bang. Ya, alhamdulillah. Ya sudah ada perubahan. Memang kuakui memang ya boleh dikata ada bakat lah untuk memijit. Ya, terima kasih saudara buat kesempatannya untuk memijit saya. Saya tidak bakal lupa itu. Seandainya saya di tukang pijit yang tradisional, lebih tradisional lagi, mungkin saya bisa kena 500.000. Tapi karena persahabatan ini, kamu bikin saya, kasih saya gratis. Thank you, saudara. Semoga kamu semakin lancar rezekinya. Amin. Tanggang sama istrinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, thank you. Terima kasih bagi kakanda yang khusus
Saya pegang kamera, terima kasih, thank you. Sudah buang-buang waktu, sudah sempatkan waktunya video demi kesehatan saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan jangan lupa saya klik dan like. Dukung channel ini. Dukung channel ini. Dimohon supaya diberikan jempolnya, komentarnya kasih banyak. Biar selalu aktif dan selalu jaya. Supaya bisa berhasil sampai di tim sukses akan selanjutnya. Pilih nomor.